Ikutan gak sih mukanya? Gimana guys? Kalian hari ini? Bagaimana Idul Adha-nya? Saya biasa aja. Kalian gimana guys? Kalian lagi ini ya? Lagi itu namanya ini keterangan ya, sorry. Kalian lagi bakar-bakaran rumah nggak, bakar-bakaran daging ya sama temen, atau nggak boleh kan lagi PPKM kan? Aku tuh tahun lalu tuh kayak sama teman-teman tuh bakar-bakaran gitu, cuman tahun ini aku tidak ngapa-ngapain guys karena sedang PPKM. Baiklah. Jadi showroom hari itu karena disuruh untuk jawab beberapa pertanyaan. Eh, udah ada member yang showroom dari siang atau sore belum sih? Atau belum pada showroom member-member lain? Pasti pertanyaan itu sama, jadi jawabannya beda. Jawabannya beda, cuman pertanyaannya sama. Kalian pasti udah tahu pertanyaannya ya kan? Sebentar, aku cari dulu pertanyaannya mana ya? Sebentar guys, ketutupan. Ini dia pertanyaannya. Mana nih? Bagi yang merayakan boleh. Oh, ini dia. Benar. Baiklah. Mari kita jawab. Kadi sama Kak Cika. Oh, mereka udah. Duh, kuping aku sakit, guys. Jadi tadi tuh sholat, terus piercingnya nyangkut di mukena, terus aku tarik sakit banget, kalau boleh jujur. Si doang yang pakai hoodie ya. Emang nggak boleh ya showroom pakai hoodie? Boleh tahu. Baiklah. Mari kita jawab pertanyaan. Nomor 1, Idul Adha hari ini. Gak bosen juga sih, maksudnya tapi kayak gak kayak biasanya gitu loh. Soalnya hari ini tuh aku bener-bener cuman bangun, sholat id, terus makan opor, terus tidur lagi sampai jam 1 siang. Eh, pokoknya aku tuh biasanya tuh mandi tuh kayak siang atau sore gitu kan. Cuman karena hari ini tuh ada sholat id, jadi aku mandi pagi banget. Ini mandi terpagi aku selama PPKM. Kayak pagi banget aku udah mandi. Coba, abis subuh. Keren kan? Keren banget. Udah mandi jam segitu. Kayak, kalau misalkan bukan lagi Idul Adha, aku gak mungkin mandi jam segitu, guys. Itu terlalu pagi, aku gak kuat. Kayak pasti gitu juga kan? Kayak mandi pagi-pagi tuh gak bisa. Aduh, harus rajin mandi biar wangi. Tapi kenapa harus pagi-pagi, kan gak harus pagi-pagi juga. Oke, pertanyaan nomor 2. Kayak muat gak sih pertanyaan ini udah dikasih semua. Masakan wajib yang selalu ada pada saat Idul Adha. Jadi aku pengen cerita guys ya guys. Biasanya tuh kalau misalkan Idul Adha atau Idul Fitri itu keluarga dari mamaku yang ti itu mamahnya mama aku, nenek aku, itu masaknya tuh opor sama sambal krecek sama ati ampela gitu. Kalau keluarga dari keluarga papa, dari oma, itu masaknya semur sama sayur ketupat sayur itu. Nah, tapi tahun ini tuh tahun pertama yang enggak, oma udah enggak ada. Oma udah enggak ada di lebaran haji tahun ini, sama lebaran kemarin Idul Fitri juga enggak ada. Jadi makannya opor doang, gak makan semur. Biasanya tuh kalau ke rumah eyang aku makan opor, habis sorenya ke rumah oma aku tuh makan semur gitu. Tapi tahun ini opornya juga dikirimin ke rumah, jadi tidak pergi ke rumah eyang aku. Jadi benar-benar aku tuh di rumah aja guys. Rasanya tuh kayak gak lagi lebaran haji. Kayak ini tuh rasanya kayak hari-hari biasa pada umumnya aja. Soalnya gak ada sesuatu, maksudnya bukan gak spesial, cuman kayak gak kayak biasanya gitu loh. Beda. Bedanya Idul Adha sebelum dan sekarang apa aja? Bedanya Idul Adha sebelumnya, dulu tuh pasti tuh kumpul keluarga. Jadi aku tuh kalau Idul Adha tuh paginya itu aku ke rumah yang ti aku paginya. Terus sorenya baru ke rumah oma aku, seperti itu. Jadi kita
ke rumah dua-duanya. Gitu. Cuman tahun ini tidak kemana-mana, benar-benar di rumah aja. Di rumah saja, di kamar saja, saya tidur seharian. Enggak tidur seharian juga sih. Picu. Kalian udah lihat sapi belum hari ini? Aku bahkan gak lihat sapi. Aku belum lihat sapi secara langsung tahun ini. Sapi. Tapi kalau boleh jujur ya guys, aku tuh gak suka lihat sapi dipotong. Soalnya kayak aku kasihan banget. Aku suka kepikiran itu kayak mau mondet, kasihan banget dipotong. Terus mukanya sapi tuh kayak kasihan gitu loh. Mukanya tuh gemes banget, gemoy. Gemoy banget. Terus kayak dipotong, kayak kasihan banget. Terus dia suka buang air sembarangan kan, terus kayak aku nggak kuat guys sama baunya. Apalagi kalau misalkan lagi jalan ke rumah yang aku tuh suka lewatin yang tempat sapi ditaro gitu kan sama si kambing, itu kayak banyak banget jebakan Batman di bawah lantai, di bawah aspal. Aduh, gitulah guys. Kasihan sapinya. Tapi kalian, ya kan, bener kan kambing tuh kayak gitu. Emang bener-bener ya kambing dan sapi. Kami ini bener aja. Menceritakan member bisa kasih lihat keseruan foto-foto Idul Adha sebelum pandemi. Maaf ya guys, aku tuh gak pernah foto-foto kayak gitu. Paling foto keluarga kalau misalkan disuruh mama papa. Karena aku tuh gak pernah yang kayak foto-foto lagi. Foto bersama sapi? Gak pernah. Jadi aku gak ada foto dan bener-bener galeri handphone aku tuh dikit banget fotonya. Kayak aku jarang banget foto. Kalau foto aku hapus langsung aja. Begitu. Seperti itu. Jadi gak ada foto kan, jangan harap ya. Gak ada foto sama sekali aku. Mana ya? Bener-bener gak ada guys. Udah deh, gak usah harap ada foto deh, gak ada deh guys deh, sama sekali deh. Foto sama mondut. Mondut aja di kamar mama aku, dipinjem Zia. Mondut tuh sangat lucu. Hal seru yang ditunggu pas Idul Adha. Apa ya, ya aku tunggu pas Idul Adha. Makan sapi sih. Karena makanan kesukaan aku nomor satu itu sapi. Daging sapi itu makan kesukaan aku. Sapi, please, kamu lucu banget mukanya, tapi kamu enak banget dimakan. Jadi kayak, maaf deh, sapi deh. Gak bisa, aku harus makan sapi. Walaupun sapi kayak kasihan gitu sih kadang. Kenapa harus sapi? Kenapa gak jerapah yang dimakan? Makan jerapah juga lehernya kan panjang banget, pasti dagingnya banyak. Apalagi gajah, dagingnya pasti lebih banyak daripada sapi. Kenapa sapi yang dimakan? Kasian. Wagyu A5. Beda dong guys, ini kan sapinya bukan sapi Wagyu, sapinya sapi kurban. Terus kalau daging kurban tuh potongnya tuh enggak yang rapi, ada potongan rib eye atau gimana-gimana. Potongnya tuh kayak sembarang potong gitu enggak sih? Jadi kayak enggak bisa. Gitu. So sad. Dagingnya dibagikan kepada siapa? Jadi aku nih kurbannya itu gak di sini, jadi aku kurbannya tuh di Makassar, jauh banget guys. Jadi dagingnya nggak tahu dikasih ke siapa, dikasih orang di sana ya pastinya. Terus udah deh, gak dikasih ke siapa-siapa ya, nggak kenal orangnya. Tapi ada video sapinya dipotong tau guys, kayak kasihan banget. Sapinya tuh lucu banget, gemoy. I love sapi. Makan daging sapi, tapi I love sapinya juga. Sapinya lucu banget. Dagingnya di Makassar. Menjawabnya pertanyaannya. Daging sekarang. Adanya beli, tadi mama beli. Beli. Tapi aku tuh gak suka banget kambing, karena kambing bau banget. Gak suka banget. Jadi aku gak makan deh daging kambing. Jadi aku belinya sate ayam. Ayam tuh emang enak juga sih.
ayam tuh good. I love ayam. Udah. Pertanyaannya gitu doang, guys. Udah selesai. Apalagi kita ngapain lagi kalau udah kayak gini? Eh, lagi azan ya? Sudah tidak ada suara azan, guys. Kita lanjut lagi kali ya. Zi ngomongnya dalam hati, kita dengar kok. Oke. Okay. Udahan, Zi. Kamu suruh aku udahan? Oke, okay, bye. Iya, ngering. Aku suka sekali, guys, pakai baju hitam. Kamu kelihatan lebih bagus kalau pakai baju warna hitam. Kalau aku pakai baju warna putih, muka aku tuh jadi gelap banget. Apa le? Zi, aku sayang kamu. Ih, masa sih? Kayak baju aku banyak banget warna hitam, guys. Sweater aku juga banyak warna hitam. Begitu. Ini yang berlain lagi pada showroom juga gak sih, guys? Ternyata showroom itu dijadwalin gitu tau, guys. Tapi karena kalau siang tuh kayak gak bisa kan. Kayak siang tuh kadang, tadi siang tuh kayak ada makan gitu. Suka ada disuruh makan-makan. Jadi tidak bisa. Iya banyak, masa sih banyak? Kok banyak yang showroom, ada yang nonton di tempat aku juga? Kalian pasti device-nya banyak kan buat nontonin semua member. Terima kasih lampu diskonya. Duk stak. Member lain pada collab. Sebenarnya tuh aku pengen collab, guys, kalau boleh jujur. Cuma tadi tuh aku mikir aku mau collab sama siapa, aku bingung banget. Kayak aku enggak berani ngajaknya. Kayak mau collab sama siapa, guys? Kalau sama Om Fadli di bawah, guys. Member yang belum showroom siapa, guys? Kita bisa chat sekarang nih kalau member ada yang belum showroom. Kalau dia udah showroom kan pasti kan nggak bisa diajak kan. Tapi emang enak ya kalian ngeliatin kita kayak showroom collab tapi pakai muka tuh aku nggak suka sebetulnya. Gitu. Coba kita chat orang. Nih. Aku belum jawab. Ini orang kasihan banget. Kenapa ya chat dia?
baru jawab. Dah. Asal emang belum showroom. Guys, kok orang bisa sih yang ketik 10 jari gini? Aku tuh ketik itu kayak ngasal banget, gak bisa yang kayak ngetik-ngetik. Ceritanya kamu adalah ini POV kalian sebagai laptop kalau ada orang lagi ngerjain skripsi. Sekarang POV kalian sebagai apa ya guys ya? Ayo kalian mau jadi apa guys? Kalian mau jadi apa guys? Kalian mau jadi apa guys? Ayo guys. Tolong komen di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen di bawah sini. Kalian mau jadi apa next-nya? Jadi boneka Azizi. Ah, boneka aku mah ditaro doang, guys. Kalian ditaro doang gimana? Jadi hair dryer Xiaomi. Boleh, boleh, boleh. Ini ceritanya aku mau keringin rambut ya. Udah, kalian sudah jadi hair dryer Xiaomi. Selamat. Next, kalian mau jadi apa? Tolong komen di kolom komentar di bawah ini. Komen. Jadi pacar Azizi. Pacar aku itu ini guys. Kalian lihat gak pacar aku kayak gimana? Ini dia. Ini adalah pacar aku. Nih. Dia cuman ditaro aja pacar aku, ditaro di samping meja, samping kasur aku taro aja di meja gitu. Udah. Kalian mau ditaro di samping kasur aku di meja nih, aku taro. Gini rasanya. Jadi dia. Kasian kan? Kasian ya. Bisa-bisa kayaknya aku harus taro dia kayak di di sini deh biar dia bisa nonton aku showroom. Kamu tonton aku showroom ya di sini, Suho. Jangan kabur. Nah, oke. Okay. Bagus, bagus, bagus. Next, jadi apa? Jadi guling. Oke, okay, jadi guling. Udah selesai jadi guling. Jadi guling sudah selesai. Waktunya habis, makasih kak, terima kasih waktunya habis. Lanjut, mau jadi apa next-nya? Jadi lipstick Z. Ceritanya kalian jadi lipstick aku gini dong. Enggak mau dong. Enggak mau lah guys. Jadi lion. Yayun, kamu gemes banget. Yayun, kamu gemes sekali, Lion. Kamu... Yayun. Oh, Lion tuh biasanya aku tuh kayak suka game yang lain tuh. Kayak Lion, gitu. Kasihan banget sih Lion. Kalian pusing gak sih lihat kamera aku? Jadi kacamata Azizi. Guys, aku nggak tahu showroomnya mau ngapain tau nggak sih? Kayak kita...
kita harus ngapain, bro? Bro, tolong kasih saran di kolom komentar, kita harus apa, bro? Jadi AC-nya Z. Udah nyampe, guys, harus taruh di atas dong. Jadi Kristi. Kristi ngeliat, Kristi kan tinggi ya, dia kalau aku gini pasti. Kristi, kamu tinggi sekali. Jadi Mik Azizi pas perform. Dah, selesai. Prengkol, enggak mau prengkol, guys. Takutnya ada yang tidak diharapkan kalau prengkol-prengkol gitu. Jadi bedak Z. Jadi bedak JOT. Jadi-jadian. Jadi kamelodi. Kalau ada kamelodi aku nunduk aja. Jadi takut gitu sama kamelodi, jadi aku biasanya diem aja, nggak banyak tingkah gitu. Gitu. Jadi ikat rambut sih nggak bisa, jadi earphone-nya sih. Ih, masa taruh kuping sih, masa kalian harus taruh kuping aku? Guys, ini aku harus ngapain, guys? Aku bingung banget showroom kayak gini. Bim, salah, Bim. Eh, tau gak sih, guys? Tau gak sih, guys? Kalian harus lihat ini. Ini keren banget. Kalian harus banget lihat ya, guys, ya. Kalau kalian lihat, kayak kalian pasti menyesal banget. Tunggu ya, tapi sinyal rumahku kurang bagus. Tunggu ya. Ini dia. Iklan gak? No, karena ada iklan, nanti aku udah mute dulu. Aku yang pinter banget, guys. Sabar ya. Selamat iklan. Wih, pinter. Nih, Suho, kamu belum nonton aku kan? Suho, kamu belum pernah lihat aku kan? Nanti jadi kalian nanti pas ada aku aja. Aku tuh seneng banget suka ngeliatin MV ini, guys. Kayaknya kalau misalkan MV ini banyak viewsnya tuh kayaknya banyak aku yang nge-views deh, guys. Keren banget, itu paling keren. Tapi rambut aku gini tuh sebetulnya poni itu kepanjangan, guys. Aku tuh kayak misal poni itu juga bagus sih. Iya, kayak kenapa sih Aji yang poni itu poni itu panjang banget. Terus di sini tuh aku kan kenapa sih guys, aku tuh kalau misalkan ekspresi aku kebanyakan gerakin kan kayak alis gini kan gitu kan. Katanya nggak boleh yang alis kecut-kecut, mungkin tuh misalnya yang kosong gitu. Nah masalahnya pas muka kosong itu aku tuh jadinya kayak jadi aneh gitu. Aku sama Kristi tuh mukanya beda, kayak gitu mukanya jadi kayak bengong. Aku tuh kayak orang bingung gitu, guys. Jadi bukannya ekspresinya orang depresi kosong, ini malahan kayak begitu. Maksudnya tuh mukanya keren. Oke guys ya, sabar ya guys ya, kayaknya usah orang keren banget. Aku cuma pengen kasih tau kalian itu doang sih, guys, sebetulnya. Kalian harus liat muka aku. Eh, tau gak sih kalian yang TikTok ini, guys? Sabar-sabar aku pause dulu. Kalian kata kalian ini kekencengan. Tau gak sih yang TikTok yang itu kayak
dengan ceroboh aku mencintai sehingga aku pun tet 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 tet. Koreonya tuh mirip gak sih? Bukan yang kayak aneh sekali. Oke. Maaf, maaf. Guys, soalnya aku naro handphone itu di atas laptop sih. Tunggu guys. Susah banget sih guys. Aku tuh baca komen kalian tuh tulisannya kecil bingung. Jadi kayak susah bingung juga. Bro, kamu keren banget. I know, of course. Terima kasih giftsnya kak. Kak siapa? Kak Utus sayang Aziz. Masa sih Kak Utus? Ya bener. Tolong ya kalau Kak Utus oleng-oleng tolong kasih tahu ke aku ya. Soalnya Kak Utus sih suka bohong gitu. Lanjut kita. Ada Kastil Zia. Iya. Thank you ya. Thank you ya. Thank you ya. Tapi namanya tuh kastil ya guys. Aku tuh berharap tuh kayak kastilnya tuh yang kayak istana pasir gitu. Pasti lucu banget. Haha. Tereng. Istana boneka. Ih, seru banget. Aku tuh pengen banget ke tau kan yang tempatnya indah-indahnya dunia. Aku pengen banget ke situ, guys. Jadi tuh waktu itu tuh pengen banget ke situ, tapi kan lagi kayak belajar setlist SG sama SNM. Terus habis itu gak jadi akhirnya. Terus habis itu bulan puasa. Kalau bulan puasa kan kayak gak mungkin kan main di situ, karena kan pasti kayak capek dan keringetan dan haus. Akhirnya gak jadi juga. Terus akhirnya setelah Sony CSNM pengen kesitu, terus ternyata kayak ada kegiatan lain, gak bisa lagi. Terus jadinya gak jadi-jadi kesitu. Sekarang udah keburu PPKM. Sedih banget. Aku pengen banget main kesana. Bubur Marsha. Kok bukan Marsha guys? Marsha and the Bear, bukan Marsha and the Bear. Kenapa? Marsha, Marsha, Marsha and the Bear. Aku tuh pengen banget bikin buburnya guys. Tapi aku gak punya bahan-bahannya. Aku pengen beli dulu tuh di toko oren. Cuman kayak masa harganya 11.000 doang tapi dapat bahan-bahan sebanyak itu, kayak orangnya jualnya gak rugi apa ya guys ya kalau kayak gitu. Maksudnya harganya 11.000 doang tapi udah dapat susu strawberry, dapat oatmeal, dapat strawberry jam. Rugi gak sih jualan kayak gitu? Tapi emang sebelum waktu, sebelum viral di TikTok juga tuh, aku tuh dulu tuh kayak episode Marsha and the Bear yang selalu aku tonton tuh episode itu doang, sumpah. Karena tuh aku bener-bener ngeliat buburnya tuh kayak pengen makan banget gitu loh. Kayak bubur tuh di apa ya, di benak aku tuh rasanya tuh kayak susu gimana gitu rasanya buburnya. Terus kayak, tapi kayak ada rasa-rasa gandumnya gitu. Kayak aku kayak penasaran. Puding Teletubbies itu aku juga, apa sih namanya, tabi, apa sih nama itunya? Kenapa sih semua makanan yang di film itu katanya enak, tapi gak bisa bikin. Tapi yang di Teletubbies tuh buburnya tuh kayak ini, pudingnya tuh kayak ini tau. Kayak Play-Doh, malahan katanya. Play-Doh dikasih air, ya kan. Puding tabi, iya puding tabi, bener. Waro aku dong sih tanda gini. Kenapa sih pakai emot ini? Emot. Kok bisa pakai emot? Emang bisa pakai emot ya? Bukan yang gak bisa pakai emot ya, komen di showroom. Coba kalian komen jempol bisa nggak? Bukan yang gak bisa ya guys ya? Oh bisa. Demi apa sih, aku baru tahu guys. Pasan dulu aku coba gak bisa deh. Ada yang, oh baru bisa.
Pantesan. Wih, langsung pada jempol semua. Gemes. Udah cukup, jempolnya cukup guys, kebanyakan jempol. Kamu noob sisi, iya nih aku gak pernah nonton showroom orang lain sekarang. Karena aku biasanya masuk showroom orang buat dapetin bintang, terus aku kasih ke member JKT yang lain. Karena aku pengen masuk podium guys, cuman susah banget. Pas mau tanya waktu itu aku masuk, aku kayak, tapi gak apa podium juga sih, cuman kayak udah di tengah-tengah gitu, kayak keren banget. Showroom udah makin keren, iya kah? Makin keren. Update new version. Wow. Tapi masih ini tahu kalau komen showroom tuh kayak ada batasnya gitu kan, gak bisa yang banyak-banyak banget. Guys, masa ya guys ya. Kalau misalkan di penglihatan showroom aku jadi kayak aku kayak peyang gitu tau gak sih kalau misalkan ini. Kenapa sih ke mirror? Gak bagus. Peyang guys, muka kanan kiri kanan di invert gitu tau gak sih yang kanan kiri kanan. Ya ampun, kayak gini begini. Aduh. Emang ya. Peyang apa peyang tuh kayak chat aku guys. Iya sih, soalnya misalkan jawab orang tuh di dalam hati. Jadi tuh lagi ngapain ada notifnya terus jadi kayak lima penonton lagi yang bilang makan, saya makan. Iya tahu kan? Sumpah. Tiba-tiba live dia tuh lewat, jadi aku mau nggak mau tuh tuh guys kayak nungguin dia ngomong makan itu lama banget. Aku kayak sampai udah lama. Cek jam gitu, itu tuh udah jam ping kalian. Serius nih guys, kayak banget rasanya tuh pengen makan gak gitu, cuman gak mungkin. Makanin. Iya, satu orang, saya itu lagi. Terus sekarang udah sampai 10 orang yang ngomong, bahkan tuh sebenarnya tuh udah lebih, cuman dia ngitungnya nggak jelas. Itu tuh tiba-tiba dia ada aja alasannya kayak hitung ulang lagi. Hitung mundur. Aku capek banget nunggu dia, ya ampun. Aduh. Kalian tuh yang lewat For You page TikTok kalian tuh apa sih? Aku tuh kayak tau gak sih yang From Your Gallery itu. Itu ada video aneh-aneh banget, sumpah aku tuh suka banget nge-like-likein. Jelasin, ini sapi saya keturunan ini. Terus pas dia lagi ngomong, sapinya video kucing, Zee sama sih aku juga banyak video kucing. Kayak kucing tuh lucu banget. Ya aku sayang banget sama kucing, bahkan kayak mau kucing kucing pokoknya kalau misalkan aku udah punya rumah sendiri kan. Semoga aja lain masih hidup sampai aku punya rumah sendiri ya guys. Kalau misalkan lain udah pelihara kucing, so aku bikin kamar khusus kucing aku.
my god, pasti lucu banget. Kayak bayangin gak sih? Tapi karena TikTok aku kan ibaratnya following aku dan kebanyakan. Jadi tuh yang lewat For You page aku tuh sering banget video-video kalian edit-edit video tuh sering banget lewat For You page TikTok aku. Bahkan kalau kalian gak ngetag aku tuh kadang suka lewat di For You page TikTok aku, tau guys. Nih kalian jangan macem-macem, aku tau nih. Kayak video yang kocak tuh kalian masukin TikTok yang video aku jadi sapi. Sebenarnya tuh piercing hidung tuh bukan aku jadi sapi, walaupun aku emang kayak sapi sih di situ, tapi tuh maksudnya tuh kayak keren gitu loh. Soalnya aku liat anak-anak TikTok tuh pada tindik di hidung tuh kayak keren banget gitu kan. Cuman kenapa aku kayak sapi ya guys ya? Tapi emang muka aku rada kayak sapi gak sih? Ya juga ya, kayak sapi. Aku tuh kalau ngeliat muka orang suka kayak gini, misalkan teman sekolah aku bilang, ih muka kamu kayak kukang. Karena emang mukanya tuh kayak, aku tuh ngeliat muka orang tuh pasti suka ngeliat muka orang tuh kayak ada sesuatu yang mirip sama dia. Kayak yang ini tuh mukanya tuh rada-rada mirip kayak Kaif tuh mukanya kayak mirip penguin, bentuk mukanya kayak penguin. Terus Ashel mukanya tuh kayak apa ya waktu itu aku bilang, aku tuh kayak kalau ngeliat muka orang tuh pasti ada mirip-miripnya gitu. Bukan ngatain guys, tapi emang suka gitu nggak sih ngeliatnya kayak mirip, kayak ada bentuk gitunya. Aduh, parah banget. Bukan memirip-miripkan itu. Mirip-mirip kan artinya pengen ngebully, enggak. Cuman kayak kadang ngeliatnya suka mirip gitu guys. Kayak kalau MJOT kayak apa sih? MJOT kan gak cuma satu guys, banyak. MJOT itu sebenarnya siapa sih? Semua JOT kan dipanggilnya om. Itu banyak dong. Om Jote punya istri nggak? Gak tau deh guys. Jangan tanya aku guys, aku sih nggak pernah diundang ke pernikahannya, jadi aku nggak tahu. Pernikahan yang aku pernah datengin kayaknya pernikahan Kak Kinal doang deh. Terus di situ tuh kayak ada sup enak banget, terus aku makan enak banget. Kalian lihat gak sih kalau ada orang tindik di perut? Perutnya kempes gak ya aku mikirnya? Kan dia tusuk ya? Terus kayak anginnya keluar kan? Berarti kalau tindik di perut gemuk-gemuk banget, terus muka aku tuh buluk banget banget. Terus aku gak aku yang dulu. Kayak Azizi kamu gemuk banget. Beneran guys, beneran gemuk. Tapi pas aku SMP tuh aku di Jessie Asher itu loh, itu aku tuh sehari lesnya tuh banyak banget. Dan disitu tiba-tiba aku tuh tambah tinggi. Bayangin gak? 27 kg. Terus aku gak tinggi, terus berarti aku 47 kg dulu. Padahal aku makannya dulu gak banyak banget juga, cuman gak ngerti ya. Terus pas aku SMP sama sekarang kayak 48, 49. Masa anak bedanya cuma 2 kilo, terus padahal tinggi aku udah tambah tinggi, berarti kan dulu aku sangatlah gembul. Tapi gak apa-apa sih sebetulnya, cuman aku suka iri aja, karena kan kembaran aku kan tinggi gitu kan. Jadi kalau misalkan aku sampai kembaran aku tuh aku langsung kayak drop banget. Kayak dia kurus dan tinggi. Seperti itu.
bulat seperti tahu bulat. Kalau enggak bakso bulat seperti bola pingpong. Ada enggak fotonya? Enggak ada, guys. Aku jarang banget foto. Eh, lihat ya. Jadi gini guys ceritanya ya kan. Aku tuh udah sebel banget sama casing yang salah aku beli, yang salah aku salah beli ini nih. Ini kan aku beli casing padahal untuk handphone ini. Tapi casing yang datang ini. Terus aku pakai aja deh. Eh, tapi muat. Eh, tapi kayak gini jadinya, lihat deh. Memaksakan banget ya. Tapi lucu bisa casingnya. Jadi aku paksa aja pakai. Ih, kenapa sih rambut aku tuh megar sekarang? Emang pas, beli lagi aja sih. Gimana ya guys ya? Aku tuh lagi pengen beli sesuatu di toko oren. Karena uang toko oren aku tuh tinggal sedikit. Ini, Zia tuh ulang tahun, terus aku kadoin Zia tuh mainan sapu-sapuan. Tapi pas aku beliin mainannya langsung kayak mainnya gak bener gitu loh. Tapi emang toko oren tuh ter the best banget. Orang kembaran aku minta, kembaran aku tuh bener no akhlak. Dia minta, aku tuh masih tidur belum bangun, jadi kembaran aku beli yang udah kosong gitu kan. Terus aku tuh pengen udah harga tuh udah naik gitu loh, udah jauh banget dari harga sebelumnya. Terus kembaran aku tuh kan baru rakit PC. Dia board nanti aku kasih kamu baju Megumi. So kayak mau sih, cuman dia nyaranin harga keyboardnya juga gak ngotak, harganya mahal banget. Terus aku bilang, ih gak mau. Baju Meguminya juga harganya udah mahal kalau dijual di mana sih, tapi ingin penipu. Jadi dia ingin menipu aku, ingin memanipulasi. Guys, sumpah jahat banget kan. Aku tuh sebenarnya udah hampir kayak tergoda gitu, aku udah pengen. Cuman setelah aku pikir-pikir kayak, eh nanti aku yang rugi gak sih gitu kan. Terus aku pikir-pikir juga kan, aku bisa ngambil baju dia dari lemari dia, jadi kayak aku gak usah repot-repot. Coret dari nama kakak. Terus ya masa di kartu keluarga nama Atir tuh di atas nama aku, pernah aku lahir duluan. Mana lulusannya Atir tuh SD atau sederaj, eh pokoknya Atir tuh udah pelajar, sedangkan aku tulisannya belum tamat SD sederajat. Parah banget kan. Masa kayak aku lebih tua, masa aku belum lulus SD. Tapi tuh sekarang udah diperbaruin sih kartu keluarganya, jadi sudah oke. Aduh, parah banget kan. Padahal jelas-jelas ya, ulang tahunnya kan sama kan. Terus masa dia nulis ininya beda yang bikin kartu keluarganya. Udah di atas Atir enggak sih, tetap Atir yang di atas nama aku. Zia, aku pergi dulu. Oke, dadah. Zia, aku rindu. Ah, masa sih? Dia kan aku lagi show. Petugasnya ngantuk. Alfabet ngaruh, iya bener. A, T, H, I, R, A, Z, iya sih. Aku tuh walaupun belakangnya, jadi kalau misalkan ada absen atau apa, aku tuh A, tapi yang paling bawah A-nya. Zi, lihat namaku.
aku punya Megumi, padahal pengen Nobara. Aku pengennya sih Yuji. Tapi tidak apa-apa, kita kan bisa ambil dari lemari atas. Gak collab SR, tidak, aku tidak collab. Tidak collab, aku sendiri. Pasti kalau collab juga aku lebih fokus untuk collab dibandingkan berinteraksi dengan kalian kan. Nanti kalian sedih lagi dicuekin. Kalian sedih kan, aku tahu. Jangan nangis, jangan nangis. Zee, besok pergi kemana? Gak kemana-mana, guys. Sekolah, udah mulai masuk sekolah. Zee, waro. Nangis. Iya, nanti nangis kalian. Jadi nangis. Kalau collab gak absen sampai 100. Iya, soalnya aku gak enak dong sama member yang collab, sama member yang lagi di collabin. Kali ya? Zee, di waro aku nangis. Nangis sekarang. Nangis sekarang aku lihat kamu nangis. Absen kamu SR aja aku seneng. Tidak bosan melihat muka aku ini. Nih. Baro, kapan-kapan. Enggak. Lucu. Apa gemoy banget sih, kan gemoy bingung. Aku kayang, ah kalian suka bohong, pada bilang kayak gini, tapi nggak roll depan gitu-gitunya, malas nih. Kalian gak asik bro, bro you gak asik bro, you kurang asik. Kekayangan sama Mimi Peri. Dulu aku sering banget tau nontonin Mimi Peri. Sama ini Mak Betty, aku suka banget nonton Mak Betty waktu itu tuh. Mak Betty tuh seru banget ditontonin dulu. Tau Mak Betty gak? Kalian tau Mak Betty? Mak Betty kocak banget. Ini mantap aku tuh. Iya kan, Mak Betty itu kayak kocak banget. Eh, sorry. Por ayam, daging ayam. Belum sebelumnya kemana? Nyate enggak sih? Enggak nyate juga. Enggak ngapa-ngapain, guys. Benar-benar lebaran Idul Adha tapi tidak terasa. Dia habis SMA kuliah di mana? Aku belum tahu. Datang sih kayak di Zoom meeting gitu, dia kayak promosi gitu. Terus pas kemarin tuh aku kan kayak lagi ngantuk banget. Aku tidur dong. Tadinya tuh partisipannya tuh kayak ada 200 orangan gitu. Tapi kayak pas aku bangun tuh tiba-tiba udah jam 11:30. Pas aku masuk tuh jam 8. Aku sama kakak-kakaknya gitu. Di sana hujan kak? Enggak hujan.
Tidak hujan sama sekali. Itu yang sekolah aku yang promosi. Bentar ya guys, aku cek bener atau enggak. Aku penasaran deh. Kayak sekolah itu dia yang kemarin promosi. Oh, salah ya. Kayak kemarin tuh sekolah aku tuh kayak lagi banyak apa sih? Kampus-kampus yang ini. Tapi soalnya nggak ada yang kayak benar-benar masak gitu loh. Atau kalian nggak nih? Nggak ada yang aku belum skripsian guys. Buat Z, iya. Makanya akhir tuh dia dibeliin papa PC itu untuk dia belajar simulasi, tau gak sih yang kayak pesawat-pesawat gitu. Aku pengen, tapi kalau misalkan kuliahnya ini dari rumah gimana ya diajarinnya, mana nggak ngerti. Efek vaksinnya udah habis ya, kemarin tuh bukan efek vaksin guys, yang bener aja kalian nih ngadi-ngadi parah banget. Ngetiknya nggak jelas. Tapi pengen. Dokter. Aku pengen banget jadi dokter hewan. Oke, gimana takut? Bukan takut sih, tapi kayak suka yang Gigi gimana gitu. Seru apaan megang tikus woy. Tikus kan lucu. Kalian aneh deh, bahkan muka tikus tuh kayak gemoy banget. Semua hewan yang kayak berbulu terus kayak kupingnya dua tuh lucu gitu loh. Hewan juga. Tikus lucu gitu. Kayak tikus got pun cuman beda warna, cuman dia kayak buntutnya panjang, terus badannya kayak rada gede gitu. Kalian kok gitu sih? Gak boleh tikus shaming ya. Gak boleh tikus shaming. Kalian gen hamster atau tikus putih lucu, gen tikus God, kalian kata-katain parah banget. Zi udah makan malam? Belum. Nanti abis showroom aku baru makan. Kalian udah makan belum guys? Kalian pasti sambil makan. Makan apa? Makan apa? Kalian makan apa sekarang? Kan jahat bang, kalau tikus got itu juga makhluk hidup. Tapi aku takut sih sama semut. Maksudnya bukan takut, kayak kalau semut baru aku gak suka banget. Kayak semut, go away. Tapi kan gak ada kan orang yang ke dokter hewan bawa peliharaan semut, terus dia minta tolong sembuhin semutnya, gak mungkin kan. Kayak semut mau disembuhin gimana? Mau disuntik? Gak bisa. Cacing lucu, gak suka cacing, geli banget. Siapa? Atir ya? Siapa sih? Ada yang mau buka pintu kamar aku guys. Tarat.
tahu sih, cuman gimana caranya? Masa pakai untuk makanan, guys. Jadi Azizi call. Oh yeah, Azizi call. Ah, tapi tangan aku aja ini gak bisa hilang nih bekas lukanya. Harusnya sih bisa, cuma dia kayak lagi mengering gitu, guys. Cuma aku gak mau klopek, soalnya kalau diklopek pasti dia berbekas. Ntar kak, lagi show teater kayak aku kayak gini nih kan kayak. Bagus. Apakah rambut aku terlalu panjang? Berarti jodoh aku banyak dong kalau aku mirip. Kau mirip Oshiku, bukannya aku Oshimu. Ada 7 orang yang mirip di dunia ini sih, tapi aku sering banget dimiripin bukan sama 7 orang doang, guys, kayak banyak banget. Berarti kembaran aku udah bukan 7 lagi miripnya. Kau mirip jodohku, mirip doang. Tapi nggak ada yang bilang kamu mirip Atir. Iya sih, aku emang nggak mirip sama Atir sama sekali. Bahkan waktu foto KTP aja orangnya bingung gitu pas dibilang aku sama Atir tuh kembar, dia kayak nggak percaya, soalnya muka kita emang beda banget, sebeda itu. Malah seru ya kalau Suha nggak mirip sama kamu, berarti nggak jadi jodoh tuh. Berarti aku bisa aja. Bismillah, kenapa? Cara jadi jodohmu gimana sih? Jodoh udah yang atur, guys. Tinggal doa aja, siapa tahu jodoh. Tapi kalau yang berdoa banyak, masa jodohnya banyak? Enggak sih, nggak mungkin kayak gitu kan. Kangen Lilmon, sama aku juga kangen Lilmon. Saya cewek. Ya udah, kamu sama kembaran aku aja. Ada. Ayo guys, kuat-kuatan doa. Aduh, kalian ini aneh-aneh ya. Aku mau doain kamu di sepertiga malam. Iya, aku juga mau doain Suho di sepertiga malam. Aduh. Bercanda, guys. Jangan nangis. Nangis mulu. Kamu kayak ngantuk sih. Enggak kok, enggak ngantuk. Emang sedih. Aduh. Biasanya kan rambut aku di belah kanan, cuman kenapa poni kiri aku lebih tebel daripada poni kanan? Lihat deh.
showroom tantangan-tantangan dari JOT. Eh, minggu kemarin, Deng. Gak ada showroomnya. Aku juga mikir kenapa gak ada ya? Please guys, aku tuh pengen banget kegiatan JGT. Aku udah bosen di rumah. Gak piercing lagi kah? Tidak boleh guys. Harus izin dulu. Kalau boleh, gas kan. Ih, rambut aku tuh gak jelas banget deh. Plus, aduh, tuh sakit banget guys. Nyangkut mulu di kuping aku. Sekarang aku harus putar. Ini aku dikit nih. Au. Soalnya aku tuh so gaya banget pakai ini tuh yang tuh merah kan. Yang begini bentuknya. Jadi tuh kegesek-gesek terus dan sakit. Apa harusnya kalau misalkan enggak yang kayak gitu pasti enggak sakit. Cuma enggak apa-apa. Tapi ini sakit banget deh guys, ini merah kan tuh. Ganti sih, enggak mah. Lepas aja sih takut infeksi. Enggak guys, ini tuh enggak infeksi. Aku tuh udah sempet tanya juga sama orang yang gantiin anting aku kayak, ini wajar enggak sih kayak gini? Katanya itu enggak apa-apa kok emang kayak gitu. Tidak infeksi kok. Tenang saja guys. Kalau dicopot tapi lukanya belum kering, yang ada dia ketutup lagi. Masa aku harus di aku tidur tuh madep atas kayak gini, kayak nggak kanan atau kiri, jadi aku benar-benar madep atas. Sudah sering guys, don't worry. Nyate Yuzi, bawain aku dong. Gak ada daging buat di satenya nih. Kenapa Zi? Satu tahunan lebih deh. Mau daging apa? Daging. Kalau nggak ayam, karena aku nggak suka kambing. Tapi tidak di sini. Kambing tidak enak. Aku tidak suka. Daging kerbau tuh sama tuh beda sih. Sapi sama kerbau apa bedanya? Yuk. Lihat sama mukanya kembar gitu. Mau martabak manis sih, mau. Mau dong, aku mau. Aku tuh suka sekali makan. Karena kerbau lebih keras, dagingnya lebih alot. Kalian pernah makan daging kerbau kah? Kerbau? Gak pernah, sama aku juga gak pernah. Kerbau tanduknya lebih... Mana sih? Ada gak sih orang yang kurban sapi wagyu? Rasanya aku pengen minta. Daging semut gimana? Semut itu pedes rasanya. Semut tuh bau, ada bau semut gitu. Aku gak suka bau semut pokoknya. Gak suka sekali dengan bau semut. Kalian suka gak kayak gini kan? Masih ada next time. Next time bisa showroom bersama lagi. Pernah lihat mata semut gak?
Semut emang bisa nangis. Kalau lain sih pernah nangis. Pas baru lahir. Kuku Bima lagi musuhan sama banget. Iya. Zi, kamu suka anime? Suka kok. Ada susu ayam enggak? Tidak, ayam tidak menyusui. Di Warozi kita musuhan. Oke. Bye. Zi, temenan yuk 5 detik. 5 detik doang, gak mau jadi teman hidup. Eh. Sebel banget gak sih? Aduh, ya ampun. Aduh. Udah jamet banget. Gerakan waro dong sih, ini aku waro. Ini mantep ya, ajarin dong gimana sih mukanya tuh harus kayak eh di sini kelihatan enggak sih? Apanya kelihatan? Di Waro Azizi aku sikap lilin. Ah, suka bohong nih. Zi mau jadi ubi. Tuh bola ubi. Cuman karena nggak ada yang jual di dekat rumah aku udah cari-cari tapi see, are you my last girlfriend? Maybe. Jangan-jangan kamu adalah pacarku. Apakah kamu Suho? Di Warozi aku gak ngapa-ngapain. Ya, makasih ya. Zi, gombal dong. Aku gak bisa gombal, guys. Yang ada cringe, tau gak? Kayak gak banget. Sate sapi mau gak mau. Sate daging Wahyu. Wahyu siapa? Gak begitu guys. Kasihan Wahyu diomongin. Semangatin dong. Wahyu temen aku. Salam ya buat Wahyu. Aduh. Zi, besok masih libur nggak? Nggak tahu deh. Biasanya tuh libur ini tuh berapa hari sih? Atau masih libur atau enggak ya? Nggak tahu deh. Zi, IPA atau IPS? IPA. Aku IPA. Suka sate kelinci nggak? Suka. Walaupun kasihan sih, kelinci tuh lucu banget mukanya juga. Tapi kayak enak. Kenapa sih yang mukanya lucu enak? Kayak sapi enak padahal mukanya lucu. Terus kelinci enak padahal mukanya lucu. Kambing nggak enak karena mukanya kambing nggak lucu. Aku nggak suka kambing. Ayam enak kan, ayam juga. Lah
Lion, lion gak enak, lion gak boleh dimakan. Mau pelihara kelinci gak sih? Pernah, tapi kelinci aku tuh kayak aneh banget. Gak pinter gitu loh, kayak gak ngerti aku ngomong apa sama sekali. Terus dia cuma ngejar-ngejar aku, dia kayak kelinci rabies gitu guys. Tolong, serem banget. Gak, aku gak suka pelihara kelinci. Dan dia tuh kayak buang air tuh gak kayak kucing yang di pasir gitu loh. Parah, kambing shaming, gak apa-apa. Aku gak suka kambing pokoknya. Kambing, kamu, tapi ada juga sih kambing yang lucu. Kalau si kambing yang masih, bukan kambing sih, domba. Kalau domba baru aku suka, karena domba lucu. Kalau kambing tuh kayak gak suka. B2 lucu gak sih? Lucu sih, gemes. Tapi aku gak pernah makan sih. Z, will you marry me? No, sorry. Bahkan kita belum pernah ketemu, Kak. Jangan asal sembarangan lamar aku. Lebih suka dugong atau penguin? Penguin. Penguin lucu. Zi, kenapa dinamain biji salak padahal dari ubi? Karena bentuknya seperti biji salak. Karena ubi tidak ada bijinya. Zi, Thanos muka Squidward juga lucu. Oh, Thanos hijau. Oh, ini kakak yang waktu itu aku bilang Thanos collab sama Buto Ijo ya, maaf deh kak. Aku pikir sama Buto Ijo. Abisnya Ijo gitu kan, kayak Buto Ijo. Aduh. Tanam-tanam lanjutin sih. Ubi tak perlu dibajak. Tau gak sih, aku di Roblox main di map. Mapnya itu Kampung Durian Runtuh, seru banget. Terus aku pakai skin Upin Ipin, aku jadi Ipin, seru banget. Ade. Sate dino enak enggak? Ada tuh ya mention aku dinosaurus dipotong. Aku belum ikut makan sih. Soalnya aku enggak dapat daging dinonya ke rumah. Kalau punya tolong dong bawain ke aku juga. Aku mau kok. Abang saya ada Abang Selinya enggak? Enggak ada. Haram sih, dinosaurus haram. Oh iya, dia kan miliki taring ya guys ya. Tapi kan enggak ada dinosaurus beneran. Berarti dinosaurus yang herbivora boleh dimakan dong. Ayam mirip dinosaurus. Iya, ayam mirip T-Rex. Jangan-jangan ayam itu zaman dulunya T-Rex kali ya. Zi, udah lapar belum? Belum sih. Belum lapar. Kecuali kalau lihat makanan mungkin aku akan lapar. Tapi kalau sekarang aku belum lapar. Ayam apa yang minta maaf? Ayam sorry. Aduh, bunyi guys tangan aku guys. Masa sini sih bisa bunyi? Ini enggak.
nggak bisa lagi. Hihihi, ngakak abis. Pernah makan belalang gak sih? Kayak pernah deh. Belalang, belalang. Kayak belalang pernah. Kapan ya makan belalang? Belalang terusnya kayak udang kalau gak salah. Makanya olahraga sih, iya aku olahraga tau. Cuman kok aku olahraga harus aku expose. Belalang pahit gak sih? Enggak, kayak udang. Kayak udang. Udang itu kecoa laut. Gak apa-apa, yang penting enak. Mau dia kecoa, mau dia apa, yang penting good. Azizi, apa? Kalo nugget Dino gimana sih? Beberapa hari yang lalu aku baru saja memakan. Aku ada nugget Dino. Nugget Dino. Nugget Dino. Hate kecoa. Why? Kecoa tidak menggigit kalian. Zee, kulit ayam enak nggak? Enggak suka. Gak suka kulit ayam, nggak mau. Buat kalian aja tuh. Kamu tuh hewan undur-undur tahu? Dulu pernah di Lampung mau mancing ikan pakai undur-undur. Jadi nangkap undur-undur dulu. Terus habis itu alat lumba-lumba juga. Terus off-road, seru banget di Lampung ya. Ceker ayam kayak tangan alien. Tapi kok ceker ayam sih aku suka sih. Ceker ayam kan enak tau gak sih. Aku tuh sering banget beli ceker ayam tuh yang, tapi yang di ini. Jadi orang jualan dimsum tuh ada cekernya gitu. Ceker tuh kayak pakai bumbunya gak tau, enak banget warna merah. Lah undur kan kecil. Guys, kesel banget guys komen. Aku suka bingung gini. Misalkan aku baca komen yang kali ini, so aku mikir, tadi aku habis ngomongin apa ya, kalian jawab ini. Gitu. Parah banget ya showroomnya. Hati ayam. Hati kamu. Dimsum ceker ya Zee. Iya benar, dimsum ceker. Tuh kan aku jadi kayak balik lagi ke sebelumnya, tadi aku bisa ngomongin apa. Terus aku kayak baru jawab kalian. Denger gak suara Zee menangis? Zee emang sedih guys. Ampela suka enggak? Enggak, sukanya ati. Kalau ampela tuh terlalu apa ya, chewy-chewy gimana gitu. Kalau ati tuh lembut gimana, kayak enak. Zee kok nangis? Tahu tuh. Ngantuk kali di jam segini. Zee menangis kenceng banget. Iya. Usus suka nggak? Suka. Kalau usus aku suka. Tuh, nangis dia tuh. Kesian. Ajak. Zia kok belum tidur? Iya belum. Sekarang tidur di mana sih? Di kamar mama papa. Nanti Zia masuk JKT enggak sih? Enggak tahu sih. Semoga aja JKT masih ada kalau Zia udah seumur aku. Amin. Zee, kalau pagi sarapan enggak?
Enggak. Soalnya kadang aku tuh bangunnya rada siang, jadi aku tuh sarapan tuh sekalian makan siang. Lumayan hemat dong, gak usah makan makan pagi. Amin. Tapi kalau Zia udah masuk JKT, emang kalian masih masih fans JKT kayak udah berapa tahun lagi tuh? 15 tahun lagi. Kalian umur berapa guys 15 tahun lagi? Zia masih umur 1 tahun. Aku aja sudah umur berapa setelah Zia ini? 31, 32. Aku jadi udah 32 tahun, oh my god. Gas. Aduh, kalian ini. Mau nangis kan Zia kan? Hai Kak Z, hai. Jangan panggil aku Kak, kenapa sih guys? Rasanya punya adik yang umurnya beda jauh. Aja. Cuman kayak gak deket yang bisa diajak main banget tuh kayak gak nyambung gitu. Zia kayak masuk kamar aku nih. Dilarang semakin makin. Kok aku ngantuk ya guys? Padahal aku tidur tadi tuh kayak lama banget loh. Hai tante. Iya, ada apa dek? I love you Z. Love you too. Jangan begadang. Kenapa? Aku lebih muda setahun. Dek. Komennya delay, iya delay. Emang gitu guys, kalau show itu emang selalu delay komen kalian tau. For your information aja ya. Makanya kalau aku jawabnya nyambung gitu loh, jadinya kayak kita tuh kayak ngobrol dengan orangnya sama-sama tidak nyambung rasanya. Tes masuk nggak? Masuk. Kemarin aku ada nggak sih Azizi? Apa? Mengjamet biar nggak ngantuk. Iya nih aku kenapa ya? Aku ngantuk. Emang ya? Mendingan showroom sore-sore. Tapi kalau sore emang kalian bisa nonton showroom aku? Tidak bisa kan? Kalian sibuk-sibuk. Kalian kenapa pada sibuk sih? Tapi aku emang gitu guys, kalau jam sekitar jam 8 sampai jam 10 tuh aku ngantuk. Tapi kalau udah jam 11-12 tuh aku malah gak ngantuk gitu. Sing a song. Sing a song apa? Namanya manusia, iya ya namanya juga manusia. Sibuk buat nabung mahar kamu. Kamu main Minecraft dari kapan? Udah lama guys. SD kali.
Zi, muka belagu dong, muka aku udah belagu tanpa harus muka-muka belagu. Sih cara ngambil formulir di teater gimana? Emang di teater ada formulir ya guys ya? Aku kurang tahu guys. Guys, JKT48 kali ya. Mau nguap nih guys aku. Kayaknya aku kurang minum air putih ya, makanya ada kurang oksigen di kepala aku. Bocil gelut yuk, yuk gas. Sini yuk, kita gelut yuk. Zi, matanya kata ngantuk. Sebenarnya bukan karena ini sih guys. Karena kan aku pakai soft lens ya. Cuman aku harus... Ini kan ada cahaya nih. Kayak depan cahaya terus pakai soft lens tuh matanya tuh suka jadi juga gitu guys, kalau pakai soft lens terus kena cahaya tuh matanya tuh kayak berat. Lah kayak terang sekali, iya terang sekali. Lampu teater apalagi kalau misalkan kebanyakan lihat apa ya kayak lampu depan mata gitu, kadang tuh kalau misalkan pakai lampu depan mata tuh kalau misalkan udah dimati lampunya itu kayak masih ada bekas-bekas kebentuk cahayanya gitu loh, saking sangat memasuk ke mata. Mau sakit kayak jadi sangatlah shining, shimmering, splendid. Zi cantik bet. Ah masa sih Zi, kapan yang susah jahe lagi? Pengen banget kalau sekarang ada pun aku mau. Kayak soalnya kan susu jahe, masa susu jahe? Kan ada susu sapi, karena susunya sapi. Kalau susu jahe berarti susunya jahe, jahe aja gak punya susu. Sherlock chill, gelut kita. Gas. Guys, komen kalian delay banget. Aku udah. Ya ampun. Pindah Oshi Aziz, serem. Pindah aja deh. Zi doain ya besok aku ujian. Semangat ujiannya. Bisa lah, easy lah ujian mah. Chill ya kan, chill ya kan. Delay 10 detik. Masa sih 10 detik? Rasanya kayak lama banget. Yuk pindah-pindah, ya, parah banget pada pengen kabur. Ya udah. Ya udah kalau kalian kayak gitu. Aku gak mau baca komen kalian lagi, biarin aja nih, aku gak bacain live ranking lah. Aku setia kok. Kak Erlan, kamu yang paling the best. Kak Erlan, kamu paling the best, karena kamu paling setia. Yang lain, blablabla. Aku juga deh nggak mau. Jangan iri, dengki. Aduh.
Aziz jahat sekali. Emang aku jahat. Aziz, tunjukkan ototmu. Gak ada otot. Gak ada otot. Aku lemes. Report lah. Aku report kamu nih pakai showroom aku nih. Jangan ngajak gelut, guys. You pada ngajak ribut ya, asik. Leto ya. Jangan udahan, enggak, aku mau udahan. Jangan repot-repot sih. Report aja sih. Jangan gitu, nanti showroom aku ke report ke band, terus aku gak bisa showroom lagi gimana. Biarin, aku gak showroom nanti. Pantes udah masuk jam malam. Tuh kan, enggak guys, enggak gitu juga. Kira aku biasa aja deh. Kalian gak asik. You guys kurang asik, yo. KSR member lain parah banget. Bulan depan aku vaksin lagi. Aku udah gak sabar, Bang. Lucky! Lucky! Aku lucky banget. OTW ganti Oshi. Oh, yang bener. Sakit nih, sakit nih. Jangan vaksin, nanti keselin kayak Sisi, parah banget. Gak boleh kayak gitu, guys. Guys, gak boleh kayak gitu, guys. Zi, lapar. Ya, ini aku dulu main lapar nih, guys. Dan lu... Aduh. Keramaian nih, di showroom aku gak boleh ada keramaian. Bubar, bubar. Bubar, bubar. Haus, makanlah. Ya, yeah. Semoga kakak makin bener ya, kak. Review hoodie sih. Gak punya banyak hoodie, hoodie aku sedikit. Ini sudah lama gak aku pakai, baru aku pakai. Dan ini serem banget, liat ada. Tapi ini gemuk banget deh. Meong, isu gemoy, meong. Meong, meong deh. Rawr. Lucu banget. Terus ada tulisannya apa nih? Terus ada tulisannya kau. Apa sih tulisannya, guys? Aku gak bisa baca, guys. Aku gak bisa baca kebalik, guys. Aku bingung. Apa courage? Oh, susah. Kobra, ah, kobra nih, kobra. Kayak bisa nggak cepet bikinnya nih? Jadi gitu, kalau diburu-buru aku nggak bisa. Padahal aku yang nyuruh ya. Jering, jing, jing. Tuh kan, kalau diburu-buru nggak bisa, padahal tadi kayak bisa cepet gitu tuh. Nih, kok kalian tutorial tuh kalau mau gampang sebenernya ini tuh jari manis di sini, jari manis di sini, terus kelingkingnya ke bawah, terus gitu. Saya sudah bisa sih, kalian udah pada bisa ya.
ajarin sih, nggak bisa sih, jadi aku tuh dia nggak lurus ke samping, nggak lurus ke atas. Emang nih kalau di bayangan sih ini bisa nih kayak kan ya kan mau lihat gas sih, aku bisa bikin bayangan-bayangkan di sini. Hahaha. Gelinci nggak bisa, gak sama dengan dia guys ya. Tapi kalau misalkan ini aku bisa bikin kekuatan ular. Ular kodok sih, kalau dikesampingin gini dilebarin kayak kodok, kalau dikursin kayak ulet. Coba gajah sih kayak Megumi, iya benar. Aku harus tinggal kumpulin energi. Ular. Ya, nyangkut. Kupu-kupu. Ini bukan kupu-kupu, ini burung. Kupu-kupu. Kupu-kupu gimana sih guys? Gini kah kupu-kupu? Megumi Oshi aku, Oshi aku Gojo. Karena Gojo ganteng banget. Jangan iri, jangan iri. Udah malam. Showroomnya, aku mau udahan showroom jam 9. Haha. Aku ya, kalian tuh kenapa sih suka kangen sama aku gitu? Efek enggak, bukan efek vaksin. Guys, please jangan kayak gitu, guys. Nanti orang-orang enggak mau vaksin gimana? Ini repot. Jangan, kok jangan. SR tuh sebenarnya tuh yang paling kayak enak tuh dua zaman sih, guys. Mulutnya udah berbisa. Kalau kayak dua jam an bukan dua jaman ah. Dua jam spasi an. Dua periode. Jam kulit kurang bulu. Ih, dulu tuh aku ngakak banget gitu doang. Jam berapa? Jam kulit kurang bulu. Apa lucunya? Hihihi, lucu sekali, Pak. Bepak lucu sekali, Pak. Hihihi, hihihi. Cuman aja, ah, makin banyak yang nonton. Sudahan, sudahan, bu. Kalian di sini tidak boleh, ini sedang PPKM, tolong dibubarkan ya, tolong dibubarkan, dibubarkan. Kan kalau masih di sini saya panggil polisi. Apa sih itu yang namanya yang jaga-jaga polisi yang COVID? Apa sih namanya? Satpol. Satpol itu satpam polisi ya? Satpol, satgas. Apa sih?
Oh, satuan polisi. Maaf ya. Kayak komen kalian tuh baru muncul, jadi aku kayak harus menunggu komen kalian dulu. Saya pikir satpam polisi. Saya Saiful, bukan satpam. Aduh, jaga jarak dong. Iya dong, komennya dijaga jarak ya, komennya ya. Tolong ya, komennya dijaga jarak. Kalian komennya terlalu menumpuk gitu. Yuk, jaga jarak yuk. Dikira udah selesai showroom. Ih, udah kabur aja sih. Saya Saiful Jamal. Parah banget, iya parah banget. Kalian parah banget. Ya udah jam segini, aku mau bacain live ranking. Jangan kangen guys, guys. Aku cuma baca live ranking aja guys. Jangan sedih ya guys. Mari kita baca live ranking kali ya. Guys. Parah banget, cepet amat. 2 jam loh guys, aku showroom loh 2 jam dari jam 7. Masih cepet kah segini? Ayo aku hitung sampai 10, siapa cepat dia masuk top 100. Ntar jangan berubah-berubah lagi, udah cukup. Ya, 10. Ya, 10 orang lagi gak? 10 7 6 5 4 3 2 1 Stop kasih bintang, stop kasih. Stop kasih bintang. Malah makin dikasih emang ya orang kalau jadi ya guys kalian. Mari kita baca ya dari nomor 100. Kakak yang dari nomor 100. Raka. Terima kasih Kak Raka. Thank you. Pacar Jay. Ih, nanti dimarahin Marsha loh. Katanya Marsha yang punya Jay. Ada kakak Sylvia Capri. Wih, thank you kak. Kak Ulfa. Halo Salkenzi. Ada kak Azazel. Thank you kak Azazel. Kak Fahmi Jabar N. Thank you kak. Kak Adelia Afri. Thank you. Kak Destin, semangat ya. Semangat dong, masa nggak semangat. Kak, ini mah Kak Bang Yo nih. Bang Yo, Yo, Bang Yo, Bang Yo. Thank you, Bang Yo. Kak Emily, thank you. Atau Kak Amel bacanya. Pokoknya itu, thank you Kak. Kak Pading Amat. Thank you Kak Pading Amat. Kak Andi Febiadi, terima kasih. Kak Romi Rizky, thank you Kak Faris sayang Azizi, sayang Kak Faris juga. Kak Bodex, thank you Kak Bodex. Kak B, baca banyak B, baca gitu atau bye. Baca gimana Kak? Kak Habil sayang Aziz selalu, sayang Kak Habil selalu juga. Kak Helennya Haruto, kemarin Jaehyun, sekarang Haruto ganti-ganti mulu nih. Kak, thank you Kak. Kak Wisdai Wisdi, thank you Kak Wisdai Wisdi. Kak Juragan Tahu, I mau dong tahu. Kamu makan. Kak Asyik. Kak RHM, sayang Azizi banget. I juga. Kak Kuncis Bim, salah Bim jadi apa? Jadi awal. Makasih kak. Kak, oh bacanya Kak Erlang gitu, bilang dong lagi kenapa pakai X, jadi kan baca Erlangs. Thank you Kak Erlang. Kak Butu Dana go. Kak Ferry, ah thank you Kak. Emang iya bisa bikin tambah tinggi. Oh Shinji tuh bikin tambah keren bukan?
Kak Dinanat juga. Kak Antoni semangat. Semangat Kak Antoni. Kak Ronald, thank you Kak. Kak Astia Luxfi, thank you Kak. Gak hilang, ini ada depan mata. Cariin sih. Kak Satrio, sayang Ajiji. Sayang Kak Satrio juga. Prams, thank you Kak Wiprams. Kak Donfit, kesayanganku. EXO ke 13. Sekarang kan EXO membernya tinggal 9. Berarti Kak Devin Oshinya cuma Zi. Ya nih. Kak Mayones, selamat Idul Adha Zi, selamat Idul Adha. Nih, izin Oshihen. Heh. Wendra, thank you Kak. Kak Imu, sayang Azizi. Sayang Kak Imu banget. Kak Bibi Rachel. Bibi Rachel atau Rachel bacanya. Thank you Kak. Kak Sergi. Makasih Kak Sergi, tumben namanya gak aneh-aneh. Biasanya namanya ngadi-ngadi. Kak GLNG, Kak Geleng. Terima kasih Kak. Terus ada Kak Aisyah. Zi Oshi kesayanganku. Kalau Kak Aisyah ini bisa Zizi. Yang lainnya mah pada Omdo doang nih, padahal Oshinya banyak ya kan. Kak Diswawawawa, thank you Kak. Kak Natio, sayang Azizi, sayang Kakak juga. Kak Azizi only, thank you. Kak Lion Nomezi, thank you. Kak Raihan sayang Ara. Tapi gak apa-apa sih sayang Kak Ara juga. Tapi harus sayang Aziz juga. Supri udah punya istri dan anak, ya ampun Kak. Jack, panggil abang aja weh. Abang, weh, keren banget abang. Kak seorang Ziz sayang Azizi. Thank you Kak. Ya kan? Kak Habil sayang Azizi aja. Makasih Kak. Kak Wisdom bukan typo. Makasih Kak. Kak ini baru namanya bagus Kak Yan. Kak ini namanya bagus Kak Yan. Gimana bacanya guys? Kak Aswendo Dio, thank you Kak. Kak Rido, sayang Azizi. Ah masa sih, bukannya banyak yang mention sayangnya sama siapa tuh. Kak Gege Mager, jangan mager. Kak Dani si hantu dari gua buta. Bingung ya kan. Kak Dini Apsarina, thank you. Kak Hanif sayang Azizi kok. Percayalah kalau Kak Hanif. Walaupun ya ada Freya-Freyanya gak apa-apa lah, tetap sayang Azizi. Ada Ian, ada sayang, ada Azizi. Oi deh, thank you Kak. Kak Johan Audi sayang, thank you. Kak Edo Lufzi, Luf, Kak Edo juga. Kak Kaizen Ipin sangat sayang Zi, sangat sayang Kak Kaizen Ipin juga. Kak Pogol aja, gak neko-neko. Kak Pogol, thank you. Kak TB Awan, wih ini dia nih. Yang namanya gak pernah ganti-ganti. Kak Fadil Faturoman, nama bener. Ini baru tumben namanya. Tumben banget nih pada namanya, pada bener-bener. Kak Mail sayang Azizi banget. Sayang Kak Mail banget juga. Kak Maul Cilok, thank you Kak Maul Cilok. Kak Ferry sayangku. Aduh, bisa banget nih namanya padaan. Kak John PTM, imamku nanti. Yang benar aja, Kak. Ya udah, berdoa dulu ya, Kak. Semoga terkabulkan. Kak
Akzen sayang Azzy banget, sayang kakak juga. Kak Akbar Al, thank you. Kak Adi Choco Purple, thank you Kak Adi Choco Purple. Kak RDN Gerhas, semangat Azzy, semangat kakak juga. Kak Hanif, sayang Azzy, swear deh. Yang benar. Iya, percaya. Kak Kopi Terbang Melayang-Melayang, sayang Zi, sayang kakak Kopi Terbang Melayang-Melayang juga. Semoga kopinya gak terbang lagi ya. Kak Megaman, love you so much Zi, love Kak Megaman juga. Love-love sekali. Hai Joel24, jangan lupa follow. Tuh guys, dia lagi promote guys. Jangan lupa di follow ya guys. Ya sama Azizi, iya percaya deh. Kak Only, Kak Hasbi LH, masih temen baru gak nih? Enggak, kita udah best friend. Wede. Kak Nanda Tiffany udah. Mereka gak bisa gitu, buktinya aja suhonya ada di aku nih. Kak Gary FT, thank you kak. Kak Kuku Bima udah baikan sama Zizi? Gak mau baikan. Kari Daoshinya emang Azizi. Aduh, skip aja yang ini mah, gak bisa dipercaya nih. Jangan nangis kak, bercanda kak. Kak Pandu seperti pantun, cakep. Kak Dikta sayang Azizi, thank you kak. Kak Deku, thank you. Kak Cik adek Azizi, thank you. Kak Aufa cuma sayang Azizi. Oh ini gak mau dipanggil kak katanya. Aufa cuma sayang Azizi. Ah masa sih, bohong nih. Kak Aldi Gito cinta Azizi. Cinta juga. Dan yang ditanggi, thank you. Mari kak, pas banget guys jam 9. Jangan langsung kangen ya guys, baru juga showroom nih. Belum foto, takut lupa. Mending kita foto, kan kemarin lupa. Takut guys. Coba kali ya. Kalau nge-lag artinya aku gak. 1, 2, 3. Bisa. Ayah yang sekarang. Tolong semuanya keluarkan jempol kalian. Saya akan 1, 2, 3. Sekarang yang di sebelah kanan. 1, 2, 3. Oke, okay. Thank you semua. Bye-bye. Bye-bye.